Sobat Atur Teknik, bertemu lagi dengan Dira. Di video kali ini, Atur Teknik memiliki kesempatan untuk support listrikan di konser Coldplay Music of the Spheres World Tour 2023 yang diadakan di Stadion Gelora Bung Karno pada tanggal 15 November 2023. Beberapa hari sebelum konser Coldplay dimulai, tim Atur Teknik sudah melakukan persiapan seperti menarikan kabel, instalasi kelistrikan, dan lain-lain. Perkenalkan, nama saya Kurniawan. Saya dari tim operasional Atur Teknik. Oke, untuk kali ini kita sedang berada di event Coldplay. Untuk genset yang disewa, yang untuk support event Coldplay, kita ada 21 unit. Umumnya kita menggunakan genset sinkron. Untuk support, kita support untuk lighting, audio, video, booth, kitchen, dan instalasi. Oke, baik. Untuk di event Coldplay kali ini, yang biasanya kita menggunakan aluminium twist, cuman di event Coldplay kali ini kita menggunakan multi-core tembaga dengan sistem power lock, cam lock, dan seafoam. Untuk persiapan dari tim operasional, tentunya kita selalu mengecek yang pertama unit itu sendiri, terus kabel, grounding, dan juga end panel. Baik, kenalkan nama saya Muhammad Soleh, Mas. Kami dari tim maintenance. Apa sih, Mas, berbeda dari event Coldplay ini sama event-event yang lainnya? Baik, untuk kali ini pada saat event ini kita menggunakan standar internasional, Mas. Jadi salah satunya adalah kita menggunakan semua genset synchronized. Nah, genset dari synchronized itu kita ada beberapa yang menggunakan tegangannya spesial, yaitu 210, 121 untuk seluruh netralnya, dan juga di pas-pasnya juga di 415, di pas netralnya 240, dan juga ada yang 60 frekuensinya. Nah, persiapan dari tim maintenance apa aja nih, Mas, sebelum eventnya dimulai? Baik, sebelumnya kita pengecekan terlebih dahulu, kita tes load performance maksimal dari tiap-tiap mesin. Terus kita juga pengecekan dari sisi kabelnya, yaitu kita tes insulation test mulai dari sisi generator sampai di panel utama. Setelah penantian panjang selama 25 tahun, akhirnya Coldplay konser di Indonesia untuk pertama kalinya. Para penggemar tentunya sudah tidak sabar untuk melihat penampilan dari band favorit mereka. Terlihat para penonton sudah memadati area GBK dari siang hari, meskipun konser dimulai pada jam 8 malam. Ada yang berfoto, membeli merchandise, dan makan di venue yang sudah disediakan. Rahma Riastrini menjadi penyanyi yang tampil di pembuka konser Coldplay Jakarta. Coldplay naik ke atas panggung dan langsung mengebrak Stadion Gelora Bung Karno dengan hentakan musik pertama mereka, yaitu Higher Power.
dengan membawakan lagu-lagu hits mereka seperti Adventure of a Lifetime, Paradise, dan The Scientist, membuat para penggemar bersorak-sorai dan ikut bernyanyi bersama. Setelah membawakan beberapa lagu, Chris Martin menyapa para penggemar dan mengucapkan terima kasih karena telah menyebut Coldplay di Indonesia. Tidak hanya itu, Chris mengejutkan penonton dengan memberikan sebuah pantun yang disambut dengan riuh tawa dan sorakan dari ribuan penonton. Hari Selasa, ujian fisika, dia belajar, dia lulus. Apa kabar, kota Jakarta? Boleh dong pinjam 100? Coldplay juga mengajak dua orang penonton untuk naik ke atas panggung dan menyanyikan lagu Everglow bersama. Kejutan lainnya yaitu Coldplay melakukan sulap dan menghadirkan Malik and the Essentials menjadi penampil konser Coldplay yang disambut histeris oleh para penonton. Konser Coldplay berlangsung dengan sangat megah dan meriah dengan munculnya kembang api di lagu A Sky Full of Stars yang berhasil membangkitkan semangat dan menyalurkan energi kegembiraan pada ribuan penonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah! Thank you everybody so much. Okay, well.